dan Shamsuddin Bardan bermaksud sama menyuarakan kebimbangan angka itu mungkin akan meningkat lebih tinggi. Keadaan ini akan lebih teruk lagi pada bulan-bulan akan datang kerana saya jangkakan bahawa keadaan tidak akan berubah bertambah baik pada masa terdekat dan ramai lagi majikan akan merasa tertekan dan mungkin terpaksa mengambil langkah akhir untuk mengurangkan pekerja. Saya jangkakan bahawa sektor-sektor pembinaan dan juga sektor peruncitan akan mengalami keadaan yang lebih teruk lagi. Kerana kita tahu bahawa sektor peruncitan pada masa ini pun keadaannya tidak begitu baik dan kita dapat melihat apa yang berlaku pada musim perayaan Hari Raya yang baru kita alami baru-baru ini, di mana para peniaga kebanyakannya mendapati bahawa perniagaan mereka menurun dengan begitu teruk sekali.